Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk episode yang Sagittarius di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dari kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Ten of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini, kondisi pekerjaan yang tidak berjalan sebagai mestinya memaksamu harus bekerja lebih berat. Tak ada salahnya untuk meminta bantuan pada rekan satu tim. Jadi pekerjaan kalian di hari ini bisa dibilang lebih berat lagi. Kalian harus bekerja lebih ekstra lagi. Tetapi tidak ada salahnya kalian meminta bantuan pada rekan kerja kalian agar pekerjaan berat yang kalian jalani itu agar lebih mudah lagi dengan kalian meminta bantuan dengan rekan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu King of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena kalian ini sangatlah pandai dalam menangkap peluang bisnis, kalian juga pandai berkomunikasi, pandai melakukan hati customer kalian, kalian juga sangatlah pandai mengatur strategi pemasaran di hari ini. Sehingga bisnis kalian di hari ini berjalan dengan lancar dan cukuplah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Five of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwa saya asmara kalian di hari ini. Untuk kalian yang single, cukup menyakitkan jika kamu mengingat kembali masa lalu bersama mantan kekasihmu. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi, kamu melepaskan sosok yang benar-benar tulus mencintaimu. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, kamu berjiwa bebas. Tak heran jika gak suka diatur-atur oleh kekasihmu. Kamu terkadang membutuhkan banyak kasih sayang dari orang lain. Hati-hati, itu bisa dianggap sebagai perselingkuhan. Dari kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini akan sangat baik bagimu untuk belajar berinvestasi sejak dini. Kamu memiliki kendali keuangan yang cukup baik saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna?
sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.